baru. Oke. Mengantarkan dia mendapatkan posisi kedua untuk starting grid malam hari ini. Nah, apakah Marc Marquez bisa merebut kembali podium di sprint race malam hari ini? Yang tentunya malam hari ini kita akan saksikan bersama-sama. Bersama saya Laras Tahira dan juga sudah ada Mas Arief di sini. Apa kabar ya Mas Arief? Baik, alhamdulillah. Kita sudah menyaksikan kualifikasi ya, praktis yang benar-benar sangat dramatis sekali hari ini ya Mas Arief ya. Dan akhirnya mendapatkan pole position kita ada Pecco Bagnaia, kemudian ada Marc Marquez dan juga Luca Marini. Gimana nih Mas Arief melihat kembali